dan Sucun mengalami kejadian yang aneh. Di sekeliling Sucun tampak gelap gulita, tidak kelihatan seberkas cahaya apapun. Sucun merasa tubuhnya jatuh melayang ke bawah, kecepatannya tinggi sekali seperti jet coaster. Kepala Sucun terasa pusing 7 keliling. Pada suatu titik tertentu, tiba-tiba Sucun melihat penjara yang sangat kokoh. Di dalam penjara itu terkurung 2 sosok raksasi yang wajahnya sangat menyeramkan. Sucuna, kami dong. Kami udah terkurung di sini 2000 tahun. Sucuna. Dan membukakan pintu penjara. Kita kemudian tiba-tiba ada 2 orang bocah. Semuanya bagi kemudian. Silakan. Sucun telah melepaskan 2 iblis wanita. Mereka yang telah menggagalkan misi penyelamatan Buddha Sakyamuni. Mereka telah mencemarkan nama baik Sakyamuni Sejun. Sekarang Sejun telah melepaskan mereka. Apakah itu tidak gawat? Saya melepaskan mereka. Seyoganya mereka akan bertobat. Sejun keliru. Mereka adalah iblis wanita. Iblis wanita tetap iblis wanita. Sejun, mereka akan menggagalkan misi penyelamatan yang dilakukan Sejun. Sejun telah melepaskan 2 raksasa itu. Apa Sejun akan menerima dampaknya? Sudah terlanjur dilepaskan. Sejun juga menyadari bahwa seorang mahakini tentu akan menghadapi rintangan yang lebih berat. Tanpa adanya rintangan, bagaimana mungkin mencapai kemudahan? Kesimpulan dari kelompok kami, semua sadaka pasti akan mengalami rintangan. Kita menolong orang harus dengan tulus hati, tidak usah memikirkan akibatnya. Terima kasih.